Mbak tadi pesen apa ini, Mbak? Mangut lele. Gimana rasanya, Mbak? Enak. Kenapa kau memilih mangut lele? Kenapa? Yang pertama memang aku suka mangut ya, soalnya kan rasanya Jawa banget. Terus ikan juga. Gimana? Ada lele mangut perpaduan dengan lele asap ini. Baru pertama nyoba. Enak. Enak ya. Belum. Biasanya kalau mangut itu perpaduannya sama apa sih? Biasanya yang ikan panggang itu loh, Mas. Panggang manyung itu loh. Biasanya itu. Kalau mangut lele baru nyoba ini. Dan rasanya? Mangut di sini rasanya gimana, Mbak? Beda dari mangut yang lainnya atau gimana? Bumbunya lebih terasa, rasanya kental juga ya, ini apa namanya, santannya, santannya ya, rempah-rempahnya ya, rempahnya terasa. Bisa saya menu baru apa yang di sini, Mbak? Jadi menu terbarunya kita itu ada yang pertamanya itu bebek asap, ayam masak, terus ada mangut lele sama mangut nila. Yang membedakan di antara menunya kita yang terbaru sama yang lainnya itu mungkin kalau di Kudus sendiri itu masih ini ya, untuk menu bebek asap itu masih jarang ditemuin. Mbak, jelas Mbak, menu apa sih, Wik? Yang berbeda dengan lele yang di sini, Mbak, dengan lele yang lain? Yang membedakan mangut lele di warung Kudusan dengan yang lainnya itu, kita dari lelenya saja kita budidaya sendiri dengan lele yang organik, dan dari bumbunya kita, kemasakannya kita secara tradisional, dan kita itu bumbunya, bumbu rempahnya kita nggak pelit untuk di bumbu rempahnya, jadi lebih terasa. Perbedaannya. Proses memasaknya bagaimana, Mbak? Apa awalnya bagaimana? Iya, karena kita asapnya sendiri itu kita membutuhkan waktu 2 jam. Sekitar 2 jam. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan proses itunya, jadi biar lebih terasa, dan proses untuk membuat mangutnya sendiri juga kita membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 10 sampai 15 menit agar bumbunya benar-benar meresap di mangut lele asapnya itu. Sebelumnya ada marinasi juga ya, itu berapa jam? Marinasinya kita sekitar 1 jam lah. Harga per porsinya berapa, Mbak? Harga per porsi dari mangut lele itu Rp15.000, tapi karena kita di bulan Februari ini kita ada baru ada promo diskon 10-30%. Jadi kalau untuk mangut lele dari yang Rp15.000 ada diskonnya itu 20%.